إذا السرات بأرض قاهر نزلوا مضوقت تركوا واد بها. Kesempurnaan salat berjamaah sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan saf. Saf yang sempurna adalah saf yang lurus dan rapat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan hal ini dan beliau melarang adanya celah-celah di antara saf. Saf yang tidak rapat dan adanya celah di antara saf akan memberi peluang bagi syaitan untuk menyelinap lewat celah-celah tersebut. Dan masuknya syaitan di antara barisan orang-orang yang sedang salat akan mengganggu salat mereka, menimbulkan was-was atau bisikan, dan merusak khusyuan di dalam salat. Padahal khusyuk adalah ruhnya salat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimu as-sufuf وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله." Rapatkanlah saf-saf kalian, luruskan bahu-bahu kalian, tutupi celah-celahnya, dan berlaku lembutlah dengan tangan saudara-saudara kalian. Janganlah kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Barang siapa merapatkan saf, Allah akan mengantarkannya ke dalam surga. Dan barang siapa merenggangkan saf, Allah akan memutus rahmatnya. Dalam hadis ini juga ada kabar gembira bagi orang yang merapatkan saf, yaitu Allah akan mengantarkannya ke dalam surga. Sebaliknya, barang siapa yang merenggangkan saf, maka Allah akan memutus rahmatnya. Karena itu, marilah kita perbaiki saf-saf salat kita. Luruskan dan rapatkanlah saf salat kita agar kita meraih kesempurnaan salat. Wa la sarata lahum, wa la sarata idha qada al-wara al-baghlu.